Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Rejang Efek. Kali ini saya akan membagikan bagaimana cara menetaskan telur Artemia. Yaitu bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu botol aqua 1 yang 1,5 liter, gunting, tutup botol yang udah ada pipa, ini bisa dicari di toko ikan, sendok untuk mengambil telur Artemia dan menaruh garam ikan. Artemianya yang paling utama dan garam ikan. Oke, selanjutnya, oh ya, yang paling penting itu aeratornya. Aerator harus ada. Oke, selanjutnya potong botol aquanya segini ya, segini. Nah. Bagi dua ya. Sudah, setelah segini, ininya nanti kan ini kan dibagi dua. Nanti ini dimasukin ke sini, terus pipanya dimasukin sini. Nah, selang aeratornya. Sini, baru masukin. Ini jangan lupa dibolongin, bolongin nanti supaya ada bisa masuk. Oke. Nanti kita sambung sebentar. Oke, kita lanjut selanjutnya yaitu ini kan udah kita potong tadi, ini udah dipotong, ini udah dilubangi nih, udah dilubangi di sini. Nah, sini udah tinggal colok ke pipa aja. Ini pipanya. Ini, nah, ini masukin di mari. Disambung. Dah. Sambung tinggal disambung di mari ya nanti. Begini. Udah, habis itu tinggal diisi air. Setelah udah begini, udah terisi air, tambah 1 sampai 2 sendok biar makan ikan. Ini memang segini ukurannya, nggak perlu dikecil-kecilkan atau dihaluskan, langsung masuk. Nanti dia soalnya dilarut dalam air. Satu. Dua. Ya, setelah pasti yang paling penting artemianya. Artemianya ini. Kebetulan gue ada dua tempat buraya, jadi gue pakai dua sendok. Dua sendok terlalu banyak sih, cuman nggak masalah.
Tergantung pemakan juga, bisa 2 sendok, bisa 2 sendok. Ini karena sendoknya kayak gini, saya pakai 1,5 sendok ya. Tergantung pemakaian. Tinggal tuang aja. Nah. Ya. Sampai bersih. Ya, gitu ya. Selanjutnya nanti kita bawa ke tempat aeratornya. Nah, setelah itu kan tadi kan terakhir masih di dalam sini ya. Jadi langsung aja pipa ini disambung langsung ke aeratornya. Set. Set. Nah, ini dia aeratornya. Nah, tinggal sambung aja kemari. Tunggu sampai 24 jam lah. Ini gua pasangnya jam 10. Besok mungkin jam 10. Udah netas. Nah, tunggu aja tinggal. Nah. Oke, sekian video lanjutannya ketika udah netas, nanti gua rekam lagi. Oke, kembali lagi. Nah, ini lanjutannya. Udah saat seperti ini. Kan setelah 24 jam setelah diberikan udara dari aerator, maka udah selesai. Maka sekarang dimatikan. Setelah dimatikan tinggal tunggu sekitar 3 menit sampai 5 menit untuk cangkangnya menuju ke atas dia. Oke. Okay. Oke, okay, sekarang ini setelah didiamkan selama 5 menit, maka kelihatan cangkangnya di atas, RTM-nya di bawah. Tuh yang merah-merah itu, nah itu dia artemianya. Nah, gimana cara caringnya? Cara caringnya yaitu saya menggunakan dua saringan. Yang saringan ini untuk saringan artemia, yang saringan ini untuk cangkangnya. Jadi di double gini. Nah, nanti kan pipa ini dituang menuju kemari. Nah, kenapa sih harus pakai ember ini, sedangkan kan saringannya ada? Saya menggunakan ember ini supaya misalnya ada yang kelewat, artemia yang kelewat dari saringan artemia, maka tidak akan terbuang sia-sia. Nah, ini botol penetasan tadi, saya taruh, ini pipanya saya taruh atas biar turun ke bawah, jadi. Nah. Nah, kelihatan artemia. Nah, ini dia kelihatan artemia. Nah, itu adalah dia artemianya. Nah. Sekarang tinggal dituang aja ini. Tunggu sampai habis air yang di atas. Tunggu air yang di botol tadi sampai habis. Ya, bukan sampai habis sih, nggak boleh sampai habis karena akan terikut itu cangkangnya. Nanti saya perlihatkan sampai seberapa mana itu ya. Nah, itu dia cangkangnya, itu yang di bawah artemianya. Cangkangnya nggak bakal terikut sampai bawah. Oke.
Sekarang sisa-sisa artemianya disaring langsung ini. Karena soalnya ada artemia yang dari atas tadi. Ini dia nih, sisa airnya cuma cukup segini aja cangkangnya, maka dia nggak akan terikut di cangkangnya. Nah, sekarang kita ke tempat pembilasan. Sekarang pembilasan yang ini, yang tempat jaringan cangkang, yang ini jaringan artemianya. Sekarang saatnya membasuhnya agar yang di dalam cangkang, jaringan cangkang bisa turun. Tinggal begini aja ya. Nah, setelah selesai disaring, sekarang saatnya dipindahin ke tempat penampungan. Nih, kemari. Sekarang saatnya dituang kemari. Setelah sudah begini, udah bisa siap dikasih ke ikan. Oke, kita kasih ikannya sekarang. Oke, sekarang kita kasih makan. Apa aja sih alatnya? Alatnya itu kita kasih makannya pakai pipet tetes ya. Dengan cara ditarik. Ini yang udah dibersihkan tadi. Itu dituang ke dalam ini. Ini kolam buraya saya. Kelihatannya burayanya tuh. Udah tinggal kasih-kasih ya gitu, keliling ke yang ada burayanya, tuang. Nanti ntar dia dimakan sendiri.